Alkohol dalam minyak wangi boleh dibawa solat ke tak? Baik, yang sebenarnya ni alkohol tu rekasang je tu. Maksudnya cara pemrosesannya itu seperti memproses alkohol. Tu cerita asal. Baik. Dalam perbuatan yang jenis bukan jenis minum lah. Hak jenis produk, dia ada dua jenis. Satu dipanggil etinol, satu metinol. Ataupun eti alkohol atau meti alkohol. Kalau meti alkohol ini dia tidak najis. Kalau etinol yang bubuh dalam sanitizer tu, itu najis. Tetapi bila masuk dalam minyak wangi, kita beli satu minyak wangi, contoh Paris Hilton 280 bayar. Kita tengok belakang dekat ingredient, bahan-bahan dia tulis tu alkohol 0.8%. Dia tak boleh 10%, pesang mu sembuh lagi. Bang, sikit sangat. Dalam kitab Wahbah Zuhaili mengatakan sedikit itu dimaaf. Faham tak lagi? Kerana sikit. Tapi kalau sanitizer tu lain. Tak, 20%, 25% tu nak bunuh kumang. Nah, ni bukan nak bunuh kumang, minyak wangi je. Dia masukkan alkohol itu supaya sembuh terus bau. Tak ada alkohol, kita sembuh tak bau selalu. Dia lambat bau je. Dia ni pemecah bau. Dah, itu alkohol. Nah, jadi, bila sedikit, dimaaf. Al-Qalil kal-Adam. Sedikit seperti tak ada. Pendapat yang kedua, walaupun sedikit, kita ada pilihan minyak wangi yang tidak ada alkohol. Maka guna yang tak ada alkohol. Itu pendapat yang kedua. Jadi mana-mana kita nak ikut, silakan. Faham? Nak ikut pendapat yang kata sedikit itu dimaaf, tak ada masalah. Semayang musuh. Faham? Dia nak pergi semayang, berawak barang Ferrari. Hukumnya sah. Atas kawal mengatakan dimaaf. Kenapa? Alkohol yang sabit dalam minyak wangi, kandungannya sangat sedikit. Okey, kalau kita nak ihtiyat, nak cermat, ambil pandangan kedua. Kita ada pilihan banyak lagi yang suci, maka kita pakai yang suci untuk sembahyang. Yang alkohol tadi, waktu kedai jalan dan sebagainya. Soalan seterusnya.